nomor 4, hasil dari pernyataan berikut adalah ini kita modif dulu menjadi 2 akar 48 itu adalah 16 kali 3 tambah akar 75 jadikan 25 kali 3. Ini akan menjadi 2 akar 16 kali akar 3 tambah akar 25 kali akar 3. 2 16 ini adalah diakarkan jadi 4, 2 kali 4 kali akar 3 tambah 25 ini diakarkan jadi 5 kali akar 3, ini sama dengan 8 akar 3 tambah 5 akar 3 sama dengan 13 akar 3. Jawaban akhirnya dan jawabannya adalah yang D.